Pelatih Manchester United Erik ten Hag tidak menghilangkan peran Cristiano Ronaldo saat Manchester United menang 3-1 atas Arsenal di pekan ke-6 Liga Inggris 2022-2023 pada Minggu 4 September 2022 malam WIB. Erik ten Hag mengatakan berkat kehadiran Cristiano Ronaldo di babak kedua, Marcus Rashford lebih leluasa menggempur pertahanan Arsenal. Seperti biasa, Cristiano Ronaldo turun sebagai pemain cadangan. Cristiano Ronaldo masuk pada menit ke-58 menggantikan Antony ketika Cristiano Ronaldo masuk. Manchester United tengah unggul 1-0 lewat cepakan kaki kiri Antony Dos Santos di menit ke-35. Sayangnya 2 menit setelah Cristiano Ronaldo masuk, Manchester United malah kebobolan. Arsenal menyamakan kedudukan via sepakan kaki kiri Bukayo Saka pada menit ke-60. Namun setelah itu Cristiano Ronaldo muncul menjadi momok bagi pertahanan Arsenal. Benar, Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol di laga tersebut. Akan tetapi, penempatan Cristiano Ronaldo di posisi penyerang tengah merusak konsentrasi dua bek tengah Arsenal, Gabriel dan William Saliba. Karena terlalu fokus kepada Cristiano Ronaldo, dua bek tengah Arsenal melupakan Marcus Rashford yang digeser dari posisi penyerang tengah ke winger kiri. Alhasil, kelengahan itu dimanfaatkan Marcus Rashford. Terbukti, dua gol Manchester United setelahnya dikemas Marcus Rashford pada menit ke-66 dan ke menit 75. Karena itu, Erik ten Hag memberi apresiasi kepada Cristiano Ronaldo. Marcus Rashford dapat dimainkan sebagai winger kanan dan kiri selain penyerang tengah, kemudian saya memasukkan Cristiano Ronaldo sebagai penyerang tengah, kata Erik ten Hag mengutip dari Manchester United Evening News. Berkat kemenangan ini, Manchester United kembali ke posisi 5 klasemen Liga Inggris 2022-2023. Dengan 12 angka, Manchester United kini hanya terpaut 3 angka dari Arsenal di puncak klasemen. Selanjutnya, Manchester United akan bertandang ke markas Crystal Palace pada Minggu 11 September 2022 pukul 22.30 WIB. Akankah Manchester United mencetak kemenangan kelima beruntun? Pertanyaan lain pun muncul, apakah Cristiano Ronaldo bakal dipercaya sebagai starter di laga Crystal Palace versus Manchester United? Peluang itu cukup terbuka asalkan Cristiano Ronaldo terus meningkatkan pemahaman taktik dan kualitas fisiknya.